Cukup. Yang kanan itu. Coba. Keras banget. Kenapa? Keras. Burungnya keras emang? Enggak. Burung apa sih? Asli. Gak ada lo cerita burung. Ada, aku punya burung di rumah. Punya. Merpati. Satu. Merpati. Wow, merpati. Iya, namanya Betty. Namanya Betty. Betty. Gua yang dipijit lo yang keras kenapa? Mana? Gak ada, Dek. Gak ada. Ayo, oh, iya. Coba. Lo kan menatap dia terus soalnya. Apa sih? Gak pernah. Sah ya. Menurutnya selesai. Ini yang. Nah, gak. Selesai. Niatnya dia kan ke aku gak bukan. Iya. Tapi yang muka dia. Aku ditarik-tarik masalahnya sama kau. Iya. Tegang akunya. Oh. Tegang. Apa sih? Apa gak ada lah. Yang benar. Coba yang satunya lagi, satunya lagi. Coba ini sampai besok masih ada nih. Oke, teman-teman, balik lagi di channel gua ya, Bang Juna ya, bukan Bang Arjun Kabul. Tapi tetap teman-teman ya, tetap kita selalu mendoakan semoga cita-cita kita semua terkabul. Amin. Jadi untuk konten kali ini, teman-teman, aku tuh mau ngegerebekin tempat kawan aku. Muka-mukanya ya kayak gimana ya? Kurang meyakinkan gitu. Aku pengen tahu gitu loh. Ini orang itu kayak gimana gitu? Spesies yang orang kayak yang mana, gitu, bisa ya, diajak. Nah, kalau pakai mana gitu? Nah, kita tes ya. Oke. Okay. Dari sini aku ditemenin sama siapa nih? Halo, aku Yumi. Oh, Yumi. Instagram? Yumi ini. Oh, Yumi ini namanya. Oh, tau nggak Yumi saya ini? Boleh. Oh, boleh nggak dulu? Yumi, kita kasih yang terbaik pokoknya, Yumi ya. Kita ajar pokoknya. Let's go. Let's go. Kita ke apartemennya ini soalnya. Yumi, kamu ketuk aja itu. Buka. Halo, Mas. Woi. Hah? Lagi apa toh? Enggak. Apa ini? Sampean katanya pengen ini. Pengen yang pijet. Duduk dulu. Enggak, duduk dulu. Ya, kagak jelas. Kagak jelas gimana? Katanya pengen yang ngurut yang kenceng-kenceng. Bapaknya mana? Bapaknya enggak ada lah, enggak ikut. Lah katanya tukang pijetnya bapak. Tadinya tuh kan bapak, tadinya bapak. Bu? Saya juga bisa loh. Bisa dia, multi talenta. Tadi tuh bapak, cuman bapaknya lagi kesleo, bingung, ngurut diri sendiri. Enggak, tadi buru-buru di jalan. Buru-buru tadi, Mas. Makanya daripada sampean meriang-meriang kan tiap malam begini enggak enak sayanya. Enggak, kalau enggak ada bapak-bapaknya itu aja. Enggak apa-apa, bilang aja. Nanti tambah sakit kok. Bro. Udah. Masuk ini enggak enak soalnya diliatin orang. Enggak enak ini. Aku duduk ya sini. Loh, duduk nih. Duduk. Aduh. Enggak apa-apa udah. Apa? Ya elah. Hah? Kenapa? Ajar aja udah. Bang, nggak apa-apa udah. Sekarang katanya mau dipijit. Ayo. Bisa loh dia. Bisa. Ini bukan tukang pijit. Tukang pijit. Kok nggak percaya sih sama saya? Masa nggak tahu? Kasih yang enak-enak. Bisa dong. Pijit yang enak-enak plus-plus juga bisa loh. Iya. Butuh yang itu. Butuh yang kayak gitu. Boleh. Kita menanggal lah soalnya. Aku nggak perlu yang plus-plus. Kayak gimana? Lagi keder aja di tulang-tulang. Oke, tulang itu kayak keder dia. Ya udah, minum. Kasih. Ayo mas. Kasihan ini jadwalnya deadline padat. Santai. Soalnya profesional, jadi banyak banget yang mau. Oh gitu. Iya. Ya udah yang itu dulu. Aku nggak bisa langsung kan orangnya grup. Gak rugi gimana, biasa aja, santai coba. Coba santai, relax, gitu, relax. Di sini aja, biar relax. Bruh. Gendeng.
Bisa ini loh. Patah tulang. Patah tulang, ulat patah tangan, leher patah bisa saya. Bisa semuanya. Gak yakin sama aku? Enggak. Yakin. Yakin kan? Yakin. Mau sekarang? Santai dulu. Jangan langsung itu. Timing. Kamu buru-buru ya? Soalnya banyak banget kan ya? Iya, pada laporannya pengen santai-santai dulu gitu. Nanti dipijitnya sama. Oh, gak apa-apa di santai dulu. Iya, santai dulu. Ini orangnya soalnya slow-mo, santai-santai. Kayaknya langsung... Gak mau langsung digas gitu. Gak tahu deh, cuman ini gak coba deh kamu yakinkan aja. Kamu coba pencet di sininya. Kasih tahu. Oh, testimoni dulu enggak sih? Testimoni dulu enggak sih? Coba ini. Enggak ada minyaknya loh. Bah, justru ini, Mas. Coba justru ini yang enggak ada minyaknya ini mantap. Enak juga ya. Gua jedotin lu. Minum. Kamu minum. Kamu orang mana sih? Aku asli Bandung. Oh, Bandung. Iya. Mau Bandung ada yang kayak gini? Ada. Gak tahu dia. Gak tahu. Coba udah minum nih. Felix? Kenapa Mas? Kenapa? Kayak tegang banget gitu sama saya. Iya. Kaget kayak mau interview aja. Kaget saya sebenarnya. Kaget kenapa? Tiba-tiba dus gitu kayak bom aja. Langsung gak ketok-ketok dulu. Ya gimana? Kan tadi kan Jopin udah janjian. Pengen tukang urut, saya bawain ke sini. Mau cobain. Kamu kerja di mana? Ya kita udah tahu. Ini langganan saya ini. Oh, jadi pantesan Arjun kayak gini bugar terus ya. Sehat. Ya ngomong-ngomong dulu, maksudnya kasih foto kayak atau apa biar aku siap-siap gitu. Ya mana ada kan, katanya sampean pengen yang bisa ngurutnya yang kencang. Cowok kan maksudnya. Tadinya cowok. Aku gak biasa diurut cewek, sorry ya. Siapa nama kamu? Yumi. Hah? Yumi. Oh Yumi. Iya. Kok ya takut gitu sih, aku kan bukan setan. Enggak takut aku. Grogi. Takut jatuh cinta aja. Boleh. Sekian lama aku menunggu saat-saat bersamamu, dan kini aku kembali siksa menabung rindu. Semua sia-sia. Udah, kalau mau misalkan mau langsung gas, mau tutorial dulu, icip-icip. Mau? Gas aja udah. Ya elah. Kayak gak percaya kita gitu sih. Enggak percaya. Bukan gak percaya. Terus? Kamu pengen tau kenapa? Kenapa? Takut nagih. Ya bagus dong, ini kita bisa terus-terusan. Mas, cocok munafik lah. Mas, misalnya sampean kepengen yang emang uratnya sampean ke seleo dan sebagainya. Makanya saran aku ini pas banget. Apalagi jam-jam segini nih. Bahaya kamu ini. Asli. Minum. Iya. Minum ya. Kamu sebenarnya kerjaannya apa? Cek, kamu di sini dulu. Aku ngambil ini dulu. Mengambil barang. Oh, iya, ngobrol-ngobrol. Enggak, ngobrol aja, Mas. Kamu ngambil barang apa? Aku ambilnya. Enggak, kamu di sini aja. Udah di sini aja. Ngobrol aja, Mas. Udah di sini aja. Ngobrol aja. Ya sama. Enggak, ngobrol aja. Kok kayak gigit gitu ya aku? Kenapa? Katanya sampai pengen ngurut. Cuma mana? Aku cuma loh. Ngambil barang doang. Enggak, udah tadi ntar enggak aku ngecek doang. Mau kemana? Ngecek doang, Mas. Oh, ngecek. Di sini. Di sini aja. Sampai kayak gini kan enggak menghargai saya. Iya, sini duduk. Menghargai. Kalau menghargai aku langsung. Tenang, relax. Enggak, kamu selain mijit ada kerjaan apa? Selain mijit, freelance sih, gini aja. Oh, freelance. Ini niat mijit? Niat banget loh, emang gak kelihatan. Tapi kamu gak bawa apa-apa? Tanpa minyak juga bisa. Oh, aku gak biasa. Takutnya itu. Gimana? Kasihan tangan kamu. Tangan saya kecil-kecil gini, mematikan loh. Belum tahu, kasih tahu kamu. Kasih paham. Soalnya gini, Mas.
kalau yang kan banyak nih orang tukang urut tuh banyak metodenya caranya. Hmm. Ada yang nggak pakai minyak langsung paten, ada yang pakai minyak langsung paten. Nah ini salah satunya yang nggak pakai minyak tapi paten. Paten banget. Saya merekomendasiin ini ke sampean. Aku jadi takut. Takut apa? Ya elah. Aku nggak gitu ya. Gak sah aja udah mas. Ya elah udah lama banget sih. Apa sih? Lama. Lama apa ini? Kan, tadi katanya pengen ngurut. Ikan pengen ngurut, gas aja. Ayo. Gas aja udah. Ayo, ayo sini sini. Gas aja. Mas. Buka. Apa buka? Buka. Gas aja. Buka. Ayo sini. Kan kalau diurut kan harus dibuka dulu. Ya udah di sini ya. Ya enggak lah lu di situ. Sini sini ya, sini sini. Sini. Mas, enak mas. Cobain ini. Dulu, cobain dulu. Iya iya iya. Ya. Ini di sini. Udah sana. Ini aku ya, itu. Nah. Aku harus didampingin kalau menjujur. Ya. Soalnya genggam ini kalau sakit kan harus genggam orang. Genggam aku aja. Kayak bocah nih orang. Genggam aku. Dikasih tukang urut malah. Cobain dulu. Aneh. Kok gini? Neng itu agak-agak slow-mo, dia suka yang slow-mo. Suka yang slow-mo. Iya, suka yang gini-gini. Gini dia coba. Suka yang begini ini Neneng. Dibelai-belai. Apaan? Emang kayak gitu kan kau mau? Dibelai-belai. Ya kan? enggak dari sini dulu. Nih, dari sini dulu. Ah, mau digini. Nah, kayak gitu. Gitu. Dari situ dulu kan. Aku kemarin kan belajar saraf tuh dari sini dulu, Lek. Dari sini dulu. Sini, dari sini dulu. Nah, jangan di depan. Nah, ke sini. Sini kan. Nah. Gak kerasa. Gak kerasa. Kasih yang enak. Kurang kah? Apa pakai desa? Desanya gimana? Enak loh. Kenapa sih? Udah di sini. Agak belakang aja enggak usah nempel. Ya, saya ke toilet dulu ya. Ngapain ke toilet? Udah di sini. Enggak, pengen ini. Ya. Pengen kencing ya. Ya, sini aja. Bentar dulu, bentar. Enggak ke toilet dulu, Mas. Udah. Tenang, ke toilet dulu saya. Tenang di sini. Ya. Saya enggak ngigit, Mas. Dari tadi saya ngomong saya enggak ngigit. Ya. Ke toilet ya. Enggak apa-apa, aman. Tenang. Aku takut pingsan. Ya elah. Apaan? Kok pingsan ya? Udah. Ini aku pakai perasaan loh mijitnya. Iya, kerasa enggak sih? Aku juga pakai perasaan. Kamu liatin dia dong. Enggak biar dapat, liatin. Beda Mas, ini beda. Namanya pijit. Kamu dapat di mana? Pijit hipnoterapi namanya. Oh gitu. Iya. Bukan hipnotis ya. Bukan hipnotis lagi, hipnoterapi. Kamu dapat di mana, Le? Bukan dapat dari mana. Saya cari tadi, kebetulan ketemu dia, kenalan lama. Kita juga baru ketemu lagi kan? Iya, baru ketemu lagi. Oh, terus iya. Tanyain, "Neng, masih ngulut? Masih, Mas," gitu ya kan. Udah lah ikut saya gitu. Saya bawa ke sini. Oh. Enak ini urutannya. Enak-enak. Enak-enak kan? Mau ditambah, dienakin. Bentar ya aku tak ini dulu. Di sini. Aku belum siap ditinggal. Oh, belum siap ditinggal. Jangan berduaan bahaya. Katanya orang kalau berduaan tuh satunya setan. Iya, setannya. Saya dong. Ape A, kok gitu ceritanya Le, aku yang udah nyediain lo, tukang urut, kok kayak gitu sama aku? Mending kamu aja setannya, maksudku gitu, daripada setannya gak kelihatan. Oh mending kelihatan, kayak aku, cukimai kau. Gimana? Ini itu offset ini. Metode. Offset. Emang kayak gini loh, kalau dipijit. Oh gitu. Iya, emang sebelumnya belum pernah. Belum pernah sih dipijit cewek. Ahlinya ahli nih mas. Ahli banget. Ahlinya ahli, enaknya enak. Iya sih. Kasih yang enak-enak. Ntar aku cek ini dulu ya. Ntar. Mau dari sini aja apa sih? Coba bentar. Bang, kamu angkat ininya. Udah enak tadi. Ikutin. Katanya aja. Pengen seneng. Ikutin. Mas angkat tangannya. Mas. Coba mas angkat tangannya. Nah begitu. Nih, abang Juni pegang. Pegangin. Ya terus. Pegangin ya. Ya gini, diam dulu. Nah, gimana? Udah bunyinya gitu dia ya. Coba. Coba ada gini, udah enak. Udah enak. Ikutin lo. Ikutin. Ini terapi, Le.
Ini beda. Ini langsung ini 7 hari 7 malam kau ingat-ingat iya. Nanti. Ini bikin gaji goblok. Udah ikutin gimana lagi? Coba ulangi lagi, coba. Angkat tangannya, Mas. Coba Mas angkat tangannya. Nah, gitu lagi. Oh, kayak gitu, Le. Emang ikutin aja, ikutin. Angkat tangannya. Percaya aja. Gini. Nah, abangin pegang, nah, pegang lagi. Pegang. Berdiri sambil berdiri, abangnya. Di sini aja. Nah. Oh, situ aja. Oh, menurut Le. Berdiri. Berdiri. Siap? Ya. Satu, dua, tiga. Abang balik sini. Nah, baliknya ke sini, Bang. Nah. Oke. Nah, balik. Udah gitu? Gimana? Nah, enak kan? Enak kan? Iya enak, itu justru disitunya dapet mas. Dapet disitunya. Tapi emang kayak gitu, dapet itu feelnya. Kunang-kunang deh. Ah, kunang-kunang. Kunang-kunang. Tarik kepalanya. Coba mana kunang-kunang. Nah. Gak apa-apa ini, emang efeknya gitu. Putar kepalanya. Putar, coba. Putar. Nah, putar ke kiri. Nah. Iya, kayak gitu. Efek sampingnya kayak gitu loh. Enak itu. Pusing. Iya, enggak apa-apa itu udah beraksi. Bruh. Ya? Udah. Enggak kurang. Itu kamu kasih contoh yang kemarin itu loh. Udah. Yang paling gitu itu urutannya ada loh. Cobain. Iya, enak itu. Kamu ada minyak enggak sih? Enggak ada. Enggak ada. Pakai air lu udah mau? Air liur. Oh, mantap itu air liurnya. Mujarab tapi. Iya, gini dia. What? Oh. Gak percaya. Beneran? Udah cukup sini. Enak. Udah. Di atas udah. Thank you ya. Kaki belum. Kaki belum loh. Apalagi. Di atas udah. Di bawah juga harus. Udah, kan belum ini. Jangan bawa. Gak apa-apa, sekalian. Kakinya, cobain. Makin meriang lu kau nanti. Biar gak pegal-pegal kan ya. Iya. Jangan, bahaya bawa. Kalau menurut tuh dari atas sampai bawah. Apa? Ini aja. Ini kan pegal-pegal udah, kan? Kalau pegal-pegal kan semuanya. Iya, udah. Sekalian ini. Mumpung saya lagi di sini. Tarik. Tangan belum dulu. Ya udah tangan dulu. Tangan dulu deh, boleh. Kayaknya kamu udah capek deh. Aku gak capek loh. Udah. Enggak, mana capek. Minum, apa? Enggak apa-apa. Nyantai aja. Nyantai. Cuma ngecek ini apa, handphone aja. Udah kan ya, tangannya. Udah enak. Nah. Kaki. Belum ini. Belum. Nah, tarik. Yang metode tarik. Nah, yang gini nih. Gini. Ke situ coba. Ah, itu paling manjur loh. Coba. Kamu tarik gini, yang waktu pas kemarin kamu praktekin itu loh. Bentar ya. Coba gini. Terus giniin. Nah, enggak tahu ah, males mau beli tramadol. Sudah. Ini benar itu ngurutnya. Tetangga saya kemarin begitu ngurutnya kan. Ini udah bener loh. Coba. Tapi kamu kenapa cantik-cantik jadi tukang pijit? Saya hobi nyembuhin orang. Tangannya kesini ke dada. Ke dada. Sini gini enggak sih? Nah, gitu. Gitu enggak? Iya. Udah, jangan nurutin orang gila nih. Soalnya kemarin dia kan yang nyobain juga, yang ngeliat praktek saya. Soalnya kemarin dia belum gila, sekarang udah gila dia. Kamu jangan nurutin dia. Enggak gila, dia masih waras loh. Masih waras ya dong. Iya. Oh, doyan katanya. Bukan doyan saya. Mas yang doyan saya kali. Udah. Jangan banyak-banyak itu. Udah ya. Iya, kayak yang kanan itu. Coba yang ini. Burungnya dia keras banget. Kenapa? Burung dia keras. Burungnya keras emang? Enggak. Burung apa sih? Asli. Gak ada lo cerita burung, ada aku punya burung di rumah. Punya. Merpati. Oh, merpati. Iya, namanya Betty. Namanya Betty. Gua yang dipijit lo yang terus kenapa? Mana? Nyamuk. Gak ada, le. Oh. Apa lah kau? Gak ada. Oh, iya. Coba. Lo kan menatap dia terus soalnya. Apa sih? Gak pernah. Ya. Menurutnya selesai. Ini yang selesai. Niatnya dia kan ke aku enggak bukan. Iya. Tapi nyambung ke dia. Aku ditarik-tarik masalahnya sama kau. Tegang akunya. Oh. Tegang. Apa sih? Apa enggak ada lah. Yang benar. Kasih lagi, satunya lagi. Jangan ketawa-ketawa lah kalau ngurut. Sambil. Enggak sembuh nanti. Oh. Enggak sembuh, Mas. Nah, mendingan kan? Udah. Apa?
Ditaruh sama saya. Ditaruh. Iya. Di mana? Di kandang. Oh, di kandangin. Iya, mau tengok. Boleh. Karena enggak tahu aku punya hobi baru sekarang. Punya hobi baru? Pelihara burung. Burungnya bertelur? Enggak. Oh, tunggal dia. Oh, tunggal. Enggak bertelur-telur. Enggak bertelur. Netas dia. Enggak netas. Oh. Kayak mana, Mas? Enak, Mas, burungnya? Enak. Cocok. Kaki dulu ya. Namanya siapa? Aku sayang lu sama sampean. Siapa namanya? Yumi. Oh, Yumi. Iya. Ya. Tadi kamu ngomong apa? Enggak, kaki sampean diurut dulu. Selesain dulu. Saya tuh peduli sama sampean tuh. Kesehatan sampean tuh nomor satu. Nomor satu. Ayo. Hari lama kali kau. Kakinya, kakinya. Oh, kaki-kaki. Kaki-kaki. Dari sini. Eh, jangan-jangan. Dari situ. Wah. Jadi orang stres nih. Lek, dari sini, Lek. Kemarin aku tuh dari sini. Kan dari atas, ya, terus dari ke bawah. Enggak sih, dari sini aku. Sakit. Dari situ, Lek. Sakit. Aku udah biasa sakit loh. Jadi enggak tahan rasa sakit kayak gini. Kasihan. Kasihan nih sakit. Di sini. Enggak, enggak apa-apa. Kamu yang lebih sakit kayaknya. Di sini 2 menit. Kamu sayang enggak sama aku? Apa? Justru gue sayang sama lu, Lek. Kamu. Biar lu sehat. Sayang banget. Biar lu sehat. Sayang banget. Lah. Biar lu sehat. Iya kan biar sehat. Iya sehat. Sayang banget perhatian. Namanya udah ini, udah customer tuh harus dilayani baik. Makanya udah, cobain dulu. Kirim nomor rekening dia. Udah cukup. Udah. Yakin udah. Enggak mau yang gimana-gimana. Enggak nanti sayang lu. Butuh terus soalnya. Eh, sayang lu. Enggak apa-apa lu berkedantungan. Tuh, apalagi udah bilang bergantungan tuh. Mau digantung tuh. Kamu nggak capek dong? Enggak, aku nggak capek sama sekali loh. Nyender gitu dong. Aku tak ini dulu ya, bentar ya. Tak cek handphone, lagi di cas. Apa? Lagi di cas aku. Ya, udah ngomong aja di sini udah. Lek ngomong transfer aja udah. Gimana, enak nggak? Enak. Enak banget? Enak. Mau kemana? Ah, di sini. Aku pengen ngobrol. Boleh. Kok jauhan? Oh, enggak apa-apa. Sini, deketan dong. Sini. Ya. Minum. Udah dari tadi minum loh. Nih, aku buka biar kamu minum. Tapi hati-hati ya nanti tidur. Umur berapa sih? Aku 22. Oh, 22. Oke. Okay. Abangnya minum enggak? Udah aku tas sana. Yang ini. Uh-uh. Minum juga. Oh, yes, aku bukain. Oke. Okay. Udah bisa sendiri. Ini sama saya katanya lagi sakit. Senangin saat bersama. Semua tentangku, tentang hatiku, ku tulis kata cinta. Kamu gak cocok jadi tukang pijit? Siapa cocoknya jadi apa dong? Istri. Istrinya kamu. Sakit hati yang ku rasakan, sakit hatiku. Sahabat teman dekatku, seringku denganmu. Aku tak mencintai sesungguhnya. Aku tak menyayangi sebenarnya. Grogi sih? Enggak. Apa butuh dipijit lagi? Enggak. Aku sebenarnya pengen tidur tapi tuh. Terus nyuruh Arjun apa namanya ambil tukang pijit mau sambil tidur gitu. Sambil tidur. Eh, sorry ya, tak tinggal dulu ya ke toilet dulu ya. Ya bentar aja ya.
Yang udah lama aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Eh, tolong minta tolong kasih yang terbaik. Ya, pasti. Jangan kecewain aku. Aman. Kasih tahu dia, kasih paham ya. Bocah Eden. Oh, baik kok temannya. Baik temannya. Bocah stres tuh. Kamu jangan mau temenan sama dia. Aku udah kenal lama tapi enggak stres kok. Baru aja stresnya kemarin, soalnya. Terus gimana? Apalagi yang sakit? Sebenarnya sakit semua sih, lagi sakit otak sih. Sakit otak? Hati? Jadinya. Hati. Aman? Aman sih. Aman. Aman. Kosong? Kosong. Saya bisa masuk ke sana. Gombal juga ya? Aku nggak gombal, aku ngomong dengan faktanya aja. Tapi kamu kenapa mau malam-malam kesini? Karena aku dipanggil dia kan, dari dipanggil si abang, disuruh mijit. Terus? Dikira mijitin dia ya? Enggak sih. Oh enggak. Emang udah bilang temennya. Karena katanya sayang sama temennya lagi sakit, makanya saya beranilah kesini malam-malam. Oh dia yang sayang. Sayang ke abang. Temanku tadi ya. Kirain kamu yang sayang sama aku. Aku mah dari pertama lihat juga udah sayang. Kamu nanti langsung balik? Iya, langsung balik sih. Oh, kirain mau nemenin tidur. Iya, takutnya kalau kamu takut tidur sendiri, aku bisa kan nemenin. Enggak, bercanda. Apalagi yang sakit? Masih ada sih. Cuman tadinya aku nyuruh Arjun tuh biar aku bisa tiduran juga. Makanya aku suruh cowok gitu kan. Tiduran? Tidur aja. Apa itu kamu? Enggak, katanya tiduran ya? Enggak, aku tahu. Aku tahu pikiran kau, pengen tidur kan? Enggak, sambil dipikir sambil tidur gitu. Iya, yuk cobain. Ucap goblok. Udah selesai. Iya tidur enak loh. Udah selesai. Sambil tiduran. Coba. Guys. Tidurku soalnya nyamping, susah. Nah, boleh nyamping. Bisa sambil nyamping juga. Sambil nyamping. Guys aja deh. Boleh sambil nyamping. Udah enak ini, yang terakhir. Nanti aku mijit juga nyamping. Demek ini. Iya. Oke. Gimana? Gini apa soalnya? Ya boleh. Ini lurusin. Oh lurusin. Iya lurusin ke sini. Oke. Okay. Ajun mana Ajun? Ntar ya aku kamar mandi dulu ya. Kamar mandi dulu dia. Sini. Jangan. Udah. Udah sembuh. Belum diapa-apain kau udah sembuh. Ya kamu mau itu nggak? Icipin parfum aku nggak? Parfum apa? Ini aku jualan parfum juga, mau nggak? Cobain. Ini aku cobain, mau nggak? Sini aja cobanya. Nah. Ini nggak? Wangi. Suka? Mau lagi. Coba ke sini. Ini nggak sih? Biar wangi. Wangi banget. Serius? Senang? Suka. Ini pakai tuh di sini. Oh. Coba pakai. Ini sampai besok masih ada nih.
Loh. Itu kenapa, Dek? Enggak tahu. Enggak kenapa dia? Gua bangun. Lu apain? Lu apain? Kasih parfum tadi keenakan. Parah lu. Anak orang beginiin. Kasih parfum keenakan tadi. Jauh juga, Gas. Siapa? Tangguh. Goblok. Terus ya gimana dong kalau kayak gini? Bingung gua. Sor itu. Hah? Yom. Coba kasih napas buatan. Enggak. Hah. Yom, bangun Yom. Hah. Yom. Mas diapain ini, Mas? Oh, enggak sih. Hah. Ayo bangun. Hah. Tuh, tawa. Aku ngeprank. Jangan aku makan dia. Kok kamu sih? Iya, aku baru datang. Ih, bingung akunya. Ah, gimana sih, gagal dong. Wow. Tapi aku dapet sih. Dapet. Iya. Plot twistnya dapet. Dapet apa? Ada dah pokoknya dapet ya. Udah kena. Oh, ternyata seorang Nalendra. Nalendra begini. Oke. Tapi ya. Udah mijitin. Katanya tadi mau dibungkus. Apa bungkus? Enggak, tadi gue denger di WC katanya bungkus. Udah bungkus-bungkus gitu. Tidur nah. Katanya. Sampai nyamping-nyamping enggak ya tuh. Iya. Denger tuh. Mana kameramu? Hah? Enggak ada, mati tadi. Tadi mati posisinya. Thank you ya. Lobet. Thank you gimana? Kontennya buat aku. Maksudnya? Kok konten sih? Pilih mana? Ya jangan gitu lah, Le. Udah katanya kameranya mati, jujur dulu. Mati ya? Tadi kamu bet kan? Jujur dulu, nanti ku kasih. Kasih apa? Enggak, lu maunya gimana? Lu ngonten kan? Lu ngonten gak tadi? Ngeprank gue kan? Iya, gue gitu. Ya begitu. Terus, ya, maunya gimana? Kontennya buat aku. Loh kok gak bisa lah? Gak apa-apa. Ya jangan mau lah. Ini siapa kamu? Ya ini temen aku dalam ini. Tapi ini mana konten apa dia? Dia ya nggak bisa digituin, Ale. Nah, kenapa? Ya nggak bisa, namanya teman nggak bisa ditukar dari kayak gituan. Berarti kontennya aja. Salah siapa? Masih lu. Kalau ya. Dikerjain balik ya? Hmm? Dikerjain balik. Enggak, kok gitu sih ini, Man? Ya udah nanti aku kasih konten lagi. Gitu, parah banget sama gua mah. Ya Allah. Aneh. Tahu ah. Oh, enggak ikhlas ini. Nanti mijitin. Ikan dia bantuin gua, ngapa jadi begini? Ikhlas. Ya udah nanti mijitin beneran ya. Boleh. Tinggal calling aja ya. Begitu saja. Bisa aja. Lu pura-pura enggak mau dia. Ya? Gua enggak tahu dia tahu di mana tuh. Udah. Cue. Thank you. Konten me time di channel gua. Mati tuh. Thank you, Arjun. Mati, Le. Enggak percaya dia. Enggak percaya. Thank you. Cue.